Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد الحمد لله شكر pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Sambungan kita pada malam ni ialah hadis yang ke-20 pada muka surat 119 di bawah tajuk larangan mengurangi sukatan dan timbangan. Hadis yang dibawakan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang telah direkodkan oleh Ibn Hibban dalam kitab beliau Sahih Ibn Hibban. Hadis itu berbunyi lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al madinata kanu min akhbathin nasi kayla fa anzalallahu subhanahu wailul lil mutaffifin fa ahsanul kayla ba'da dhalik. Muka surat 120 terjemahan, maksudnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang paling jahat, iaitu orang yang menipu dalam timbangan. Allah lalu menurunkan ayat, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi sukatan takaran, mereka pun memperbaiki penimbangan mereka sesudah itu. Seterusnya firman Allah Azza wa Jal, surah Al-Mutaffifin, ayat yang pertama sampailah ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupak daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Itu hadis dan juga dalil yang dibawakan oleh penulis untuk menerangkan bab yang sedang kita bincang ni, iaitu hadis yang ke-20, bab berkenaan dengan mengurangi sukatan dan timbangan. Ini perkara yang sudah berlaku pada umat manusia yang dahulu dan masih lagi berlaku, bukan hanya pada zaman Nabi, sampailah kepada zaman kita ni pun. Kalau kita tengok, Allah Azza wa Jal meletakkan dalam Al-Quran ni surah khusus berkenaan dengan hal cerita orang yang melakukan pengurangan dalam sukatan dan timbangan, iaitu surah yang dinamakan dengan surah Al-Mutaffifin. Ianya merupakan surah yang ke-83 dalam Al-Quran, mengandungi 36 ayat. Surah Al-Mutaffifin ini diapit dengan dua surah,
Kalau kita tengok dalam mushaf, surah ni berada pada juzuk yang ke-30, juzuk amma. Surah Al-Mutaffifin ni diapit dengan dua surah yang berkaitan dengan kiamat, iaitu surah Al-Infitar sebelum pada Al-Mutaffifin, dan lepas Al-Mutaffifin ialah surah Al-Inshiqaq. Al-Infitar dan Al-Inshiqaq semuanya cerita tentang kiamat. Di tengah-tengah itu ialah surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala nak beritahu pada kita melalui susunannya, susunan surah-surah tersebut, masalah bila mana satu orang manusia dia boleh melakukan penipuan seperti yang kita sedang baca babnya ni, kerana tiadanya keyakinan terhadap hari kiamat ataupun meremehkan tentang isu hari kiamat. Dan juga satu orang yang jujur, peniaga yang jujur, dia boleh berlaku jujur kerana dia ada keimanan kepada hari kiamat. Sebab tu isu tentang kiamat ianya bukan benda yang main-main, ianya benda yang perlu ditekankan. 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, salah satu benda yang Nabi nak terapkan, nak sampaikan kepada musyrikin Mekah pada waktu itu ialah adanya cerita hari kebangkitan. Mereka bukan mengingkari kematian, tapi mereka mengingkari adanya urusan selepas pada kematian. Maknanya selepas daripada mati ada soal jawab di alam kubur, namanya alam barzakh. Lepas daripada tu ada kebangkitan di padang mahsyar. Lepas pada tu ada timbangan neraca amalan yang kita lakukan sebelum nak pergi kepada syurga dan neraka. Ini ialah satu kehumuman ataupun kerungsingan yang perlu menjadi keutamaan setiap pada kita. Satu orang manusia bila mana dia ada rungsing tentang akhirat dia, maka dia akan melihat kehidupan di dunia ini ialah kehidupan yang tak boleh kita mengambil mudah, kerana sangkutnya urusan di dunia ini menyebabkan sangkut semua urusan di akhirat. Ini perkara yang tak dapat dibuat main. Jadi sebab itulah keberadaan surah tu pun dalam Al-Quran diapit dengan dua surah tentang kiamat, nak tunjuk pada kita pentingnya manusia ni dia sedar dan dia sentiasa bersedia kepada hari kiamat. Walaupun dia mungkin rasa dia tak sempat dengan kiamat yang besar, tapi para ulama sebut kiamat-kiamat yang akan berlaku kepada manusia ni sama ada dua. Yang pertama kiamat kecil, iaitu kematian kerana dah sampai ajalnya. Yang kedua ialah kiamat kemusnahan. Maknanya kita akan bertemu salah satu di antara keduanya. Kalau kita tak bertemu yang kiamat yang hancur langit bumi tu, kita akan bertemu dengan kiamat yang namanya kematian. Jadi ini benda yang memang ada hubung kait yang tak dapat kita buang. Manusia dalam segala tindak tanduk dia, percakapan dia, perbuatan dia, urus niaga dia, muamalat dia, kalau tiada unsur akhirat pada semua urusan ini, maka dia akan cuba melihat dunia ni lah tempat untuk berlumba-lumba, tempat untuk menipu antara satu sama lain, mengambil kesempatan antara satu sama lain. Kita tengok muka surat 120, penulis dia datangkan pada kita definisi Al-Mutaffifin. Pada perenggan yang paling bawah muka surat 120, dia sebut maksud kalimah Al-Mutaffifin dijelaskan dengan ayat selanjutnya, iaitu mereka yang apabila menerima takaran daripada orang lain, iaitu kelompok mereka waktu dia jual beli tu. Sebab pada zaman dulu, bahkan zaman sekarang ni pun masih lagi ada, jual beli ni dilakukan dengan kaedah sistem barter. Tak guna lagi wang ringgit, tapi guna kaedah penukaran. Contoh dia nak beli daging ke, tukar dengan beberapa timbangan daripada gandum. Jadi bila mana dia nak terima, dia sebagai orang yang ada daging, dia nak terima gandum sebagai tukaran nak beri daging pada orang, daging dia tu ringan, gandum yang dia nak ambil pada orang lebih timbangannya. Itu yang berlaku pada zaman dulu. Itu yang berlaku pada jual beli muamalat pada zaman dulu. Jadi perbuatan at-tatfif maksudnya ialah mengurangi timbangan hak milik dia untuk diserahkan pada orang, tapi melebihkan timbangan hak milik orang untuk dia terima. Itu disebut sebagai tatfif. Ataupun melakukan perbuatan tu dalam keadaan yang orang yang cuba nak buat urusan dengan kita tu dia tak perasan. Dia dibuatlah bentuk yang licik, dia tak dibuatlah bentuk terang-terang. Sebab tidak ada manusia yang meredai perbuatan macam tu.
walaupun dia orang yang jahat. Bila mana kita nak terima timbangan orang, kita terima lebih, kita nak beri ke orang, kita beri kurang. Perbuatan ni orang tak suka. Tapi masyarakat Arab jahiliyah, dan lebih awal pada tu lagi ialah kaum Nabi Syuaib, iaitu penduduk Madian. Mereka ialah kelompok manusia yang paling awal. Bila mana buat urusan urus niaga ni, mereka menipu macam tu. Sebab itulah penduduk Madian ini diazab oleh Allah Ta'ala kerana isu ini, iaitu isu menipu di dalam timbangan. Jadi inilah benda yang serius bila mana Quran menyebut tentangnya. Quran bukan hanya sebut dalam surah Al-Mutaffifin saja, tapi juga dia sebut dalam surah Al-Isra. Sebab tu kita tengok Nabi SAW sebelum tidur, Nabi akan baca surah Al-Isra. Surah Isra ni dia ada ayat tentang perlunya kita telus dalam menimbang sesuatu. Walaupun timbangan yang nak dimaksudkan situ ialah timbangan tentang jual beli makanan, muamalat harian, tapi timbangan yang lebih besar lagi ialah timbangan amal kita. Termasuk dalam bab tatfif juga. Tatfif ni maknanya menipu, mengelak. Ambil nikmat Tuhan banyak tapi beramal pada dia kurang pun tatfif. Ini pun menipu. Walaupun kita rasa macam, saya tak apa Ustaz, saya tak berniaga pun, saya tak terlibat dengan kilogram, gram ni saya tak terlibat. Saya ni orang jenis duduk di jabat je apa semua. Tapi kita terdedah kepada tatfif. Kita banyak melebihkan urusan dunia, tapi dalam masa yang sama kita ambil nikmat yang Tuhan beri tu. Nikmat Tuhan beri banyak, dan dia minta pada kita untuk kita beribadah padanya. Kita tak penuhi ibadah tu, kita pun menipu dalam timbangan. Walaupun ianya bukanlah maksud sebenar daripada ayat dalam surah Mutaffifin, dan juga maksud sebenar daripada ayat dalam surah Al-Isra, tapi apa-apa saja perbuatan yang berat sebelah, maka ianya disebut sebagai tatfif, penipuan dalam pertukaran. Maknanya kita terima nikmat Tuhan, kita perlu tukar dengan ketaatan. Bukan kita terima nikmat Tuhan dengan kita buat tak indah pada dia. Itu benda yang perlu kita faham juga, nak dimaksudkan. Dan sebahagian para ulama pun menerima ianya sebagai bahagian daripada Al-Mutaffifi. Kemudian disebut lagi, namun ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka malah mengurangi. Boleh jadi dengan alat takaran atau timbangan yang mereka curangi, atau berbuat curang dengan enggan menyempurnakan takaran atau timbangan. Yang ni kalau kita tengok umumlah, dan memang mudah untuk kita faham. Maksudnya ialah dia beri dekat orang dengan timbangan yang kurang. Muka surat 121, Imam Ibn Kathir menyatakan, Allah Azza wa Jal membinasakan dan menghancurkan kaum Syuaib kerana mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. 20.1, kesan penipuan dalam takaran dan timbangan. Yang pertama dia sebut, seksaan di lembah neraka Jahannam. Imam Al-Mahalli dan juga Imam As-Suyuti berkata, kalimah wail, iaitu pada ayat pertama surah Al-Mutaffifin, wailun lil-mutaffifin. Kalimah wail ini pada awal surah Al-Mutaffifin bermaksud kalimah yang menunjukkan seksa ataupun satu lembah daripada lembah-lembah yang ada dalam neraka Jahannam. Maknanya ianya ialah satu kawasan yang dalam, yang di dalam tu dipenuhi dengan seksaan-seksaan daripada bahan bakaran yang tak dapat kita gambarkan di sini. Perkataan wail ni bukan hanya digunakan untuk Al-Mutaffifin, tapi juga digunakan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan lain. Antaranya ialah orang yang ambil mudah tentang salat. Sebab tu kita baca dalam Al-Quran, kita akan bertemu dengan ayat yang sebut fawailul lil musallim. Wail bagi orang yang salat. Orang yang salat macam mana? Alladhinahum an salatihim sahun. Alladhinahum fi salatihim sahun. Orang yang dalam salat dia tu, dia cuai. Bila mana dia salat, dia tidak salat dengan kesempurnaan yang tepat. Orang macam ni pun dia hakikatnya mutaffifin. Dia menipu. Sebab salat ni kita kena berikan keutamaan yang paling utama. Tak boleh kita jadikan salat itu sebagai keutamaan ataupun benda-benda yang di samping, tak boleh. Jangan ditukar keutamaan itu. Sebab tu kita tengok dalam banyak riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana hampir pada waktu salat, Nabi bergegas untuk salat.
Bahkan kalau Nabi duduk dengan isteri Nabi, Nabi terus tinggalkan isteri Nabi dengan sebab waktu salat dah masuk. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana waktu salat hampir masuk, sebahagian riwayat sebut ketika mana azan dikumandangkan. Tapi kebiasaan Nabi ni, dia bukan jenis tunggu azan baru nak bergerak ke masjid. Dia bukan macam tu Nabi. Nabi ni dia jenis dekat-dekat tu dia dah sediakan diri dia untuk salat. Dia dah sediakan diri dia untuk salat. Dia bukan tunggu orang azan, tapi dia sediakan diri dia untuk salat. Maksudnya dia datang awal ke masjid, dia berada di kawasan yang dekat untuk orang menunaikan salat. Bila mana dekat dengan waktu azan, maka Nabi akan tinggalkan aku macam dia tak pernah kenal aku. Sebab Nabi memberi keutamaan. Nabi menunjukkan kepada kita keutamaan. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi ni pun dalam musafir, bila mana salat, Nabi akan memilih salat jamak dan qasar. Kita boleh buat yang tu, tapi Nabi pilih jamak takhir. Jarang riwayat yang kita temui Nabi memilih jamak takhir, kecuali musafir yang berlaku pada hari Jumaat. Kecuali musafir yang berlaku pada hari Jumaat. Ada sebahagian riwayat menyebutkan Nabi ni bila mana masuk waktu zuhur, Nabi tak salat, Nabi jamak takhir pada asarnya, pada waktu asar. Kalau kita tengok perbuatan Nabi ni, nak tunjuk pada kita pertama, walaupun musafir ni benda yang penat, tapi Nabi tetap prioritikan salat. Prioritikan salat. Cuma untuk salat Jumaat, kalau kita tengok, kenapa Nabi mentakhirkan? Para ulama' memberikan pandangan yang berbeza-beza dalam bab ni. Pertama, kerana nak tunjukkan bahawasanya orang yang bermusafir tidak tertakluk padanya kewajipan salat Jumaat. Tak tertakluk padanya kewajipan salat Jumaat. Cuma dalam mazhab Syafi'i ini dia ada pendetailan sikit. Orang yang keluar musafir pada hari Jumaat, kalau dia keluar sebelum daripada subuh, yang ni tak kena kewajipan salat Jumaat. Tapi kalau dia keluar selepas daripada salat subuh, maka dia masih lagi tertanggung kewajipan salat Jumaat. Tuan-tuan, puan-puan, kalau nak pegang pandangan tu, dipersilakan. Tapi ada pandangan yang lain mengatakan, keluarlah waktu mana pun, hatta keluar sejam sebelum salat Jumaat pun, bila mana dia keluar pada kampung dia, dia dah keluar, perjalanan tu dah keluar, dia tidak lagi tertanggung padanya salat fardu Jumaat. Tak tertanggung padanya. Ini ialah pandangan yang luas, yang kita boleh pegang pada mana-mana pandangan. Dan kita tidak menyalahkan orang yang nak pegang pandangan ni, dan orang yang nak pilih pandangan ni. Selama mana ianya masih lagi dalam usaha untuk menjadikan salat itu sebagai keutamaan. Saya tengok hikmah yang disebutkan oleh para ulama, ketika mana Nabi memilih untuk jamak takhir bagi musafir hari Jumaat ni, Nabi tak jamak takdim zuhur dan asar. Nabi jamak takhir, iaitu Nabi buat pada waktu asar, zuhur dan asar tu buat pada waktu yang kedua. Kerana apa? Kerananya pada zaman kita, pada zaman Nabi tak nampak lagi, pada zaman kita, ianya satu benda yang susah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bermusafir dengan keluarga, dalam pemusafiran tu ada orang perempuan, agak sukar orang perempuan, walaupun kita berhenti salat Jumaat di masjid, agak sukar untuk orang perempuan mendapat ruang salat Jumaat di masjid pada hari Jumaat. Sukar. Kalau ada masjid yang ada berikan ruang untuk orang perempuan salat Jumaat, okey, itu baik, itu mudah. Tapi kebanyakan masjid, hatta kalau masjid-masjid yang kecil, masjid kampung, dia akan buka ruang perempuan, dia akan dibuka. Jadi kalau kita datang, kita bawa kereta, kita sebagai ketua, kita bawa kereta, kita parking kereta, orang perempuan yang masih lagi kena salat, dia kena salat juga hakikatnya, tapi tak ada ruang. Akhirnya kena tunggu nak kereta. Jadi ini ialah nak tunjuk yang Nabi macam nak tunjukkan satu kemudahan. Jadi ditakhirkan. Ha, supaya waktu tu dah habis dah, kesibukan salat Jumaat tu dah selesai. Ha, jadi waktu tu orang perempuan boleh masuk dengan tenang, aurat dia orang pun tertutup, dia orang nak ambil wuduk pun lebih terjaga. Kalau datang waktu tengah orang nak sembahyang Jumaat, kat mana orang perempuan nak salat? Macam saya sebut tadi, kalau ada masjid yang sediakan ruang untuk orang perempuan, ianya bagus, ianya okey. Tapi kalau masjid yang tak bagi ruang, yang semua lelaki akan conquer masjid itu pada hari Jumaat, maka orang perempuan akhirnya pilihannya duduk dalam kereta juga. Last kali. Duduk dalam kereta, tunggu. Dalam keadaan panas apa semua. Jadi dia agak kurang praktikal. Dan kita akan lihat, ibadah ni dia tak akan datang dengan cara yang menyusahkan orang. Dia tak akan datang. Tapi kalau masjid tu ada ruang, macam kita pergi di setengah-setengah tempat,
ada setengah-setengah masjid di Malaysia ni yang sediakan ruang. Dia bukan sedia ruang kecil ni, ruang yang memang berasingan betul. Ha, yang tu mudah, senang. Hatta kalau kita tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun, ruang untuk orang perempuan salat Jumaat pun ada. Jadi ianya lebih senang. Ha, itu antara benda yang kita tengok daripada fik ibadat yang ditunjukkan oleh Nabi. Supaya ianya tak menjadi sebab kita ni dalam musafir, payahlah nak salat, akhirnya pilih untuk cuaikan salat. Ha, itu antara sebab Nabi ni dia pelbagaikan cara seperti itu. Tapi kalau tak ada halangan, macam bukan hari Jumaat, Nabi tetap memilih jamak takdim. Nabi tetap memilih jamak takdim. Dan kita tetap menghormati pandangan para ulama yang mengatakan boleh untuk jamak takhir walaupun bukan pada hari Jumaat pun. Boleh. Tapi bagi saya lah, para ulama yang mentarjihkan pandangan jamak takdim ni, terutamanya mazhab Maliki, terutamanya mazhab Abu Hanifah, dia lagi tegas. Sebab mazhab Hanafi ni dia tak ada jamak dan qasar. Dia cuma ada qasar dalam musafir. Orang-orang yang bermazhab Hanafi, dia tak ada jamak dan qasar dalam musafir kecuali musafir pergi haji je. Musafir pergi tempat lain, dia kena semayang on time. Cuma dia boleh qasarkan saja. Dia boleh 4 tu jadi 2. Dia boleh buat 2 saja. Dia tetap kena salat on time. Untuk Maliki, dia tarjihkan jamak takdim. Untuk Syafi'i, dia bagi pilihan. Tapi dari segi perbuatan Nabi, Nabi melihat apa yang ditunjukkan, Nabi banyak buat takdim. Nak tunjuk pada kita bahawasanya, dalam musafir ni lagilah kita kena bergantung kepada Allah Ta'ala berbanding kita bermukim. Bukan nak kata mukim ni confirm selamat, tak keluar duduk dalam kampung, tak keluar pergi mana-mana. Kita tiap-tiap masa, tiap-tiap waktu ni memang kena bergantung pada Allah Ta'ala. Cuma dalam musafir ni, lebih-lebih lagi kita kena minta dan jaga hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tu pahala-pahala yang besar bagi orang yang bermusafir. Yang pertama, doa orang yang bermusafir lebih mustajab berbanding doa orang yang bermukim. Yang kedua, wuduk orang musafir lebih banyak pahala berbanding wuduk orang bermukim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi kata sesiapa yang menyempurnakan wuduk ketika mana dia bermusafir, maka pahalanya lebih besar pada sekian dan sekian. Sebab orang tak musafir, tuan-tuan, dia letih, dia tak larat. Jadi dia akan ambil wuduk tu cincai-cincai macam tu. Nabi kata kalau dia boleh sempurnakan, dia basuh betul, dia buat tu sempurna, pahala dia lagi besar berbanding dia berwuduk waktu mana dia bermukim. Ini nak sebut pada kita, nak tunjukkan pada kita, dalam musafir, ibadah tu kualiti dia kena jaga, momentum dia kena jaga. Jangan ambil mudah lambat ni. Jangan buat benda ni sebagai benda yang orang kata apa, sampingan. Perkara ni jangan dibuat sebagai sampingan. Sebab tu saya sendiri kalau musafir, saya utamakan yang tu. Minggu lepas saya bawa beberapa orang jemaah untuk pergi ziarah ke Aceh, Darussalam. Saya memang kalau bawa jemaah, saya memang akan prioritikan jamak takdim tu. Macam-macam mana pun. Tak semua ikut, tapi adalah yang ikut. Sebab saya punya pendirian, kalau dia tak nak, saya tak boleh paksa. Tapi saya sendiri, saya memang akan prefer untuk salat jamak takdim. Walaupun makanan dah terhidang, kita akan tinggalkan. Allah Ta'ala tidak akan melaparkan orang yang jaga salat ni. Tak akan melaparkan orang yang jaga salat. Allah Ta'ala akan menjaga rezeki bagi orang yang menjaga bahagian pada agamanya, terutamanya syariatnya. Tambah-tambah berada di bumi Aceh, orang duk cerita bumi Aceh ni tentang hududnya, tentang apa, saya tak tahulah, saya tak nampak pun pergi baru ni, tak nampak. Mungkin ada, mungkin belum masanya, mungkin waktu yang singkat tak sempat kita nak tengok semua. Tapi bila mana kita berada pada bumi yang pernah menerima kesan daripada bencana alam, dan diorang bangkit untuk sedar, untuk angkat agama ni, lagi-lagilah kita kena jaga. Kita kena tunjukkan syiar kita jaga. Duduk di mana-mana pun, tunjukkanlah salat itu penting. Sebab apa? Takut masuk dalam bab tatfif ni. Ambil nikmat Tuhan banyak. Dalam musafir, sebahagian orang makan sedap, boleh beli makanan-makanan yang mahal. Dia ada sebahagian orang, time dia tak pergi mana-mana, dia duduk di rumah, dia berkira nak makan makanan yang sedap. Tapi time musafir, tiba-tiba jadi macam orang kaya pula. Ha, boleh beli yang tu, boleh beli yang ni. Sebelum ni makan, tengah ni makan, habis program ni makan pula. Banyak makannya.
Jadi makin banyak ambil nikmat Tuhan, makin banyaklah kita kena beribadah. Itu tanda orang yang dia ambil dan dia beri pada Tuhan tu balance. Dia macam orang berniaga juga. Nah, bila mana dia jual sesuatu dengan harga banyak ni, berapa kilo harga banyak ni, macam itulah dia beri dekat pembeli dan pembeli pun beri dekat dia duit sebagai keuntungan daripada perniagaan. Macam tu juga kita ambil nikmat Tuhan punya banyak, tiba-tiba kita beri ibadah yang sangat low quality. Ianya sesuatu yang mengaibkan bagi manusia yang telah mengambil nikmat Tuhan yang cukup banyak. Kemudian kita tengok lagi apa yang disebut. Pertama dia kata seksaan di lembah neraka jahannam, ketika mana Allah Ta'ala sebut kecelakaan besar bagi orang-orang yang menipu dalam timbangan. Yang kedua, kesusahan memenuhi keperluan dan hajat serta kejahatan penguasa. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna wa lam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nati wa jawris sultan 'alayhim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kami lalu mengatakan, wahai orang-orang muhajirin, ada lima perkara apabila kalian tertimpa dengannya dan aku berlindung kepada Allah untuk kalian tertimpa dengannya. Lalu baginda menyatakan, dan tidaklah orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka tertimpa oleh diangkatnya hajat keperluan, kesusahan dan kejahatan penguasa. Tuan-tuan kena perhati hadis ni elok-elok. Nabi kata, bila mana berleluasanya penipuan dalam jual beli. Dalam jual beli ni berleluasa, orang menipu ni normal. Dilakukan secara terbuka. Dia ejah dekat timbangan kilo dia, dia bagi batu timbangan kilo dia tu berat lagi, ataupun dia ejah yang elektronik ni, bagi letak sikit berat. Kalau dulu tuan-tuan ingat, zaman teksi yang jenis pakai meter ni, relis tak ada lah kot, belah KL apa semualah. Ada sebahagian driver-driver teksi ni, dia guna, dia tarik wire mana tak tahu, dia gesekkan dekat skru mana yang dalam kereta tu, meter tu akan naik laju. Meter tu naik laju. Sepatutnya meter tu slow je naik, berapa kilometer baru naik. Tapi bila mana dia gerakkan wire tu, dia sentuhkan peha dia dekat wire tu, menyebabkan meter tu naik laju. Sehingga passenger belakang ni kalut tengok, apa hal laju sangat meter dia ni. Ini penipuan. Penipuan dalam jual beli. Sehinggalah benda tu mendapat perhatian lah oleh pihak berkuasa. Lepas pada tu disita. Dan akhirnya perbuatan tu menyusahkan siapa? Menyusahkan komuniti teksi tu sendiri. Menyusahkan komuniti teksi tu sendiri. Berapa ramai pemandu teksi ataupun kereta sewa yang jujur terkena tempiah daripada mereka ni. Sebab tu benda ni jangan main-main. Kalau orang dia menipu, dia menyusahkan orang lain. Akhirnya undang-undang jadi ketat kerana dia. Undang-undang jadi ketat kerana dia. Dulu saya pernah sebut di sini mungkin ataupun tempat lain, bila mana ada sebahagian orang dia pergi buat umrah yang dekat-dekat dengan musim haji, sepatutnya dia tak boleh overstay di Mekah sebab visa dia visa umrah, tapi dengan sebab dia nak ambil peluang buat haji, dia duduk lama sampai masuk musim haji. Akhirnya dia rasa dia beruntung sebab dia buat haji murah, orang lain buat haji mahal. Tapi dia buat haji dengan visa menipu, iaitu visa umrah yang tak valid untuk buat haji. Dia menipu. Hajinya sah, tapi pahalanya wallahu a'lam. Sebab ianya menipu. Ianya menipu. Kita guna, kalau kau ingat dulu, masa zaman COVID ni, menipu CJ vaksin ni. Cukup banyak berlaku. Banyak orang nak buat ibadah, buat umrah, dia anti-vax. Dia nak buat umrah. Saudi buat syarat, nak buat umrah boleh, kena dapatkan 2 dos vaksin. Akhirnya dia ejah macam mana, dan ada pihak yang jual, orang dalam pula yang jual CJ itu. Dan akhirnya bolehlah dia terbang buat umrah. Dia berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah berilah rezeki kepada aku, ya Allah bimbingilah anak isteri aku. Akhirnya benda tu sia-sia kerana dia menipu. Kerana tertangkapnya orang macam ni, akhirnya undang-undang jadi makin payah, makin susah. Dia menyusahkan orang. Jadi benda ni hati-hati. Dalam hadis Nabi kata, bila mana
penipuan ni berleluasa, penipuan berleluasa, illa ukhidhu bisinina wa shiddatil mu'nah. Apa akan jadi? Kecuali akan tertimpa kepadanya tahun-tahun yang memenatkan. Berat tahun-tahun tu, susah. Hajat keperluan pun jadi mendadak. Dan yang paling menggerungkan lagi, jawris sultani alaihim. Penguasa, pemimpin yang memimpin mereka itu menjadi berubah orang yang zalim. Berubah menjadi orang yang zalim. Sebab tu hari ni kalau kita tengok pemimpin-pemimpin yang bermasalah, sebahagian rakyat dia tak puas hati. Kenapa pemimpin ni masalah? Cuba cek balik komuniti kita macam mana. Dalam Islam, dia bukan daripada atas turun ke bawah. Dia daripada bawah naik ke atas. Macam mana satu orang tu dia nak jadikan komuniti dia tu baik, semua orang bertanggungjawab menjaga hubungan dan kejujuran dia, hubungan dia dengan Tuhan. Sebab tu kalau satu tempat, satu negara tu kita tengok dia punya pemimpin dia jahat semacam, maknanya masyarakat dia bermasalah. Masyarakat dia ada masalah. Walaupun masyarakat dia nampak lembut apa, ada benda tak kena. Bila mana cek mesti ada benda tak kena. Salah satunya ialah menipu dalam jual beli ataupun mencuaikan syariat. Mesti akan ada hubung kait, mesti. Sebab dalam hadis ni cukup jelas menyebutkan tentang benda tu. Jadi tuan-tuan nak tengok pemimpin tempat tuan-tuan tengah elok, jadi orang yang concern terhadap masyarakat, kita yang kena mengembalikan hak-hak ini. Kalau kita jenis orang yang orang kata apa, tak ambil peduli sangat isu jual beli ni apa semua, dengan riba pun kita terlibat, semayang pun kita buat lebih kurang, maka kita akan diuji dengan pemimpin yang macam tu. Akhirnya kita yang akan penat. Dan bila mana penat, dia bukan kena seorang, dia akan kena semua. Sebab tu orang yang baik, dia perlu menzahirkan syiar-syiarnya. Kalau dia orang yang jaga salat, dia kena nampakkan dia jaga salat. Benda tu mustahak. Jaga salat yang saya maksudkan ni lah, jaga salat fardu. Salat sunat tak perlu nampak kepada orang, salat fardu. Dia macam ni tuan-tuan. Saya bagi contoh. Tuan-tuan naik kereta, driver dia minum arak. Tengah bawa kereta tu pun dia minum arak. Kita yang duduk belakang, tiga orang passenger. Yang depan seorang, belakang tiga orang. Kawan kita yang depan tu baca Quran, tapi driver yang minum arak. Kuat dia baca Quran. Yang belakang pula berzikir. Yang tengah pula baca kitab. Yang kiri sekali duk salat sunat atas kenderaan. Driver minum arak. Driver minum arak. Waktu empat orang ni, passenger ni, dia sibuk dengan amalan masing-masing. Satu je dia tak buat. Dia tak larang driver minum arak. Tak larang. Dia biar je kawan tu minum arak. Akhirnya dia duduk dalam kereta, driver tu bawa kereta. Accident, empat orang tu kita kata boleh selamat atau tidak? Tak selamat dia. Sebab dia pun duduk dalam kereta tu, satu benda dia tak buat, dia tidak menghalang driver tu minum arak. Tak lah. Sebab tu dunia sekarang, kalau kita tengok segala masalah yang dihadapi oleh mana-mana masyarakat di dunia, terutamanya komuniti Islam, ianya datang daripada orang jahat yang sikit je, tak ramai pun. Tapi ianya menjadi lebih parah ketika mana orang baik mulai diam. Orang baik mulai diam. Itu masalah dia. Orang baik mulai diam. Inilah yang saya tengok waktu pergi di Aceh minggu lepas ni. Antara sebab yang jadi kena tsunami tu, walaupun cerita dah 20 tahun lepas dah, 2004. 20 tahun dah. 2004 dia orang kena, sekarang dah 2024. Antara isunya ialah, adakah Aceh kekurangan orang-orang saleh? Tak kurang. Bahkan bumi Aceh menyaksikan tokoh ulama yang hebat, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Ramai ulama di Semenanjung ni belajar daripada dia. Hebat. Tapi apa masalah dia? Waktu orang berjoget, waktu orang berpesta, tiada orang alim yang menegurnya. Dia. Semua berkat dia. Orang yang dipertanggungjawabkan untuk menegur masyarakat pun dia. Akhirnya bila mana datang tsunami, siapa yang kena? Adakah orang jahat saja kena? Orang baik pun kena. Semua sekali dibawa oleh arus. Bila mana dah kena sampai habis hancur tu, barulah nak sedar balik. Barulah nak perbaiki balik hubungan dengan Tuhan. Saya sendiri pun waktu pergi, saya rasa macam banyak benda yang kita dapat belajar. Pertama, kita tak boleh mendabik dada kita akan hidup lama mana. Sebab waktu saya tengok tugu, nama-nama mayat dalam tsunami ni,
Sebahagian besar nama-nama tu dia akan letak usia dia berapa waktu mati. Sebahagian besar usia yang mati tu ialah usia yang sama waktu saya tu waktu tsunami ni saya dah jahat 6 umur 12 tahun. Yang mati tu pun kebanyakannya 12, 13, 14, 12, 13, 14, 20-an ataupun belasan. Hari ni Tuhan panjangkan usia saya tengok nama dia sebagai orang mati. Tapi lahir tahun sama. Dia orang dah mati dah. Saya nak sebut sini, inilah benda yang besar. Sebab tu bila mana kita buat baik, kita nampakkan benda baik pada orang. Terutamanya bab berkaitan dengan syiar. Sebab tu Nabi suruh angkat benda-benda baik ni, diangkat. Dengan diangkat benda baik, dia akan meruntuhkan benda jahat. Just buat saja. Buat. Ia sudah cukup mengganggu. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang buat eksperimen. Ni ada sebahagian influencer di Malaysia kita ni, tapi lama dah cerita ni. Dia buat eksperimen. Dia pergi ke LIA, masuk waktu salat, terus salat. Dekat dataran orang duk check-in ke flight tu, terus salat. Dia tak salat di surau. Dia salat dekat kawasan orang duk beratur check-in dengan airline yang berbagai-bagai tu. Tuan-tuan pernah pergi ke LIA. Ke LIA ni adakah semua yang tuan-tuan tengok orang situ semua pakai jubah lah ke? Semua orang perempuan sana pakai tutup lah ke? Ada yang tak apa cukup kain pun pakai. Bahkan yang tak cukup kain lagi ramai. Waktu salat mulai didirikan, yang non-Muslim ni yang pakai skirt, dah macam seluar pendek apa tau, dia tengok orang salat, dia tak selesa. Dia macam nak lari. Syiarnya hanya salat saja. Syiarnya. Jadi tak selesa. Dia jadi rasa macam, ish, ada pula orang nak buat ibadah sini. Tadi dia macam belagak pakai baju tu. Tapi dia tengok ada orang salat, dia santing. Sebab tu duduk di mana-mana pun tuan-tuan, masuk waktu salat. Saya ingat Dr. Muhammad Al-Uraifi. Dia ni salah seorang ulama di Saudi yang dah dipenjara sekarang dan tak tahu status dia hidup ke mati ke. Dia ada pernah cerita dalam satu kuliah dia, dalam satu video dia. Dia naik flight daripada Britain menuju ke Arab Saudi, Riyadh. Duduk dalam cabin flight tu, ada satu orang perempuan yang pakai pakaian yang sangat seksi lah, kita kira. Dia duk ingat perempuan tu ialah Mak Saleh. Tapi rupa-rupanya perempuan tu ialah orang Saudi. Perempuan Saudi. Jadi dia ni pergi Britain, nak balik ke Saudi ni dengan satu orang syekh. Syekh tu pula mengajar dalam Masjid Nabi. Ulama lah. Jadi tanya syekh tu, kita nak salat maghrib di mana ni syekh? Nak salat sini ke dalam flight ke? Nak salat nanti sampai di Riyadh nanti baru kita salat. Syekh kata kita dah tak lama dah nak mendarat, kita sampai nanti baru kita salat. Peristiwa yang menakjubkan. Ketika mana dia duduk nak tunggu landing tu, perempuan yang pakai seksi tu, dia buka laci atas tu, dia ambil khimar. Khimar ni lah jubah orang Arab yang jenis relung sekali, dia akan tutup hitam habis. Itu pakaian orang Saudi kan. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa dengan kehidupan sana, tuan-tuan akan tengok orang perempuan sana, dia pakai jubah hitam tapi dalam seluar jin tak. Itu normal. Tapi yang di haramain ni tak ada lah. Yang di Jeddah ni benda tu biasa. Masuk waktu maghrib, dia terus salat. Dia yang pakai seksi tu, dia terus salat dalam flight. Jadi syekh dua orang ni, dia rasa aib lah. Kita dengan janggut panjang, dengan pakai serban, kita pilih untuk salat sampai sana. Jadi ini satu benda yang disebut sebagai keaiban. Kita sambung lepas pada azan, bagi lalu azan tu.
Okay. Saya nak sambung cerita tadi sikit. Bila mana Syekh tu melihat perempuan yang tadi pakaian yang yang terdedah aurat dia, dia salat on time. Jadi Syekh ni dia rasa aib, dia yang janggut panjang pakai serban apa semua ni pilih untuk salat waktu kapal terbang dah mendarat. Sehingga Syekh tu kata, apa jaminan kita kita boleh rasa kapal terbang ni akan safely landed? Kalau kita mati terempah ni dikira sebagai mati orang tak salat ni. Jadi dia dia rasa itu teguran, dia salat. Dia salat. Bila mana dah selesai salat apa semua, dah dah landing apa semua, Syekh tu ambil peluang untuk macam beri nasihat kepada perempuan tu supaya mengekalkan pakaian yang dia pakai waktu dia salat di luar salatnya. Sebab memang tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jumpa dalam dunia ni orang yang salat tapi masih lagi buat benda-benda yang tak elok. Kita akan jumpa orang yang salat masih lagi menipu orang. Kita akan jumpa orang yang salat masih terlibat dengan rasuah. Kita akan jumpa orang yang salat masih lagi buka aurat. Kita akan jumpa orang yang salat masih lagi buat benda-benda jahat. Tapi ianya lebih baik daripada orang yang tak buat benda-benda jahat dan dia tak salat. Mereka lebih baik. Bukan nak kata dia orang tu, maksud saya lebih baik tu dia orang tu dari segi orang kata apa, dia tu hubungan dengan Tuhan atau kedudukan. Benda jahat yang dia buat tetap jahat. Cuma dia ada beza, satu orang yang baik, tak pernah menipu orang, tak pernah rasuah apa-apa semua, tak pernah buat benda-benda buruk, pakaian pun menutup aurat, tapi dia tak salat. Yang ni teruk, yang ni sangat teruk. Berbanding orang yang buat semua benda tu, tapi dia salat. Dari segi perbuatan yang dia buat, dia sedang berbuat maksiat pada Tuhan, yang mana Tuhan kategorikan orang yang tak salat ni ialah melakukan dosa besar. Jadi benda tu penting. Nak sebut pada kita bahawasanya syiar, syiar itu. Dia dia jaga, dia angkat. Dia dia dijadikan ianya sebagai bahagian daripada benda yang dia kena jaga. Sebab tu saya juga ada pernah tengok dan agak tersentuh dengan satu video satu orang. Dia ni orang Pakistan tapi duduk di US lama. Dia ni bekas orang yang ditahan waktu perang Amerika dan Iraq. Dia mujahidin yang turun perang sekali. Tapi dia orang orang Pakistan. Pakistan atau Afghanistan. Okay. Dia kata waktu dia ditangkap dan dibawa masuk ke dalam kapal terbang Amerika Syarikat untuk dibawa ke penjara Guantanamo ni. Penjara penjara perang lah ni. Okay. Waktu tu semua ni di di serelung kepala ni diikat. Dan dia ni diduduk diletakkan secara random
dekat satu orang yang tak dikenali. Dia pun kena serelung kepala, cuma dia duduk sebelah satu orang lelaki. Satu orang lelaki tu tanya dia dalam bahasa Arab. Dia ni orang Pakistan tapi dia bolehlah bahasa Arab. Dia tanya, "Kamu dah salat?" Tuan-tuan boleh bayang, dia tu kena ikat tangan kaki belakang ni, semua kena ikat. Tunggu nak kena pijak dengan askar Amerika Syarikat ni, tunggu nak kena pijak. Dia tanya dekat kawan dia sebelah, "Dah salat belum?" Dia kata, "Belum salat. Aku rasa macam maghrib dah masuk. Jom kita salat jemaah." Waktu dalam tu tu, dia ajak orang salat jemaah. Dia ajak orang salat jemaah. Dan akhirnya dia salat jemaah. Waktu dia angkat takbir, satu orang askar Amerika Syarikat tu letakkan pisau di leher dia. "Sekali lagi kau sebut perkataan, pisau ni akan masuk dalam leher." Akhirnya salat tu diteruskan sampai beri salam. Tuhan jadikan tangan askar Amerika Syarikat tu kaku, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Ni kebesaran salat. Kalau tuan-tuan nak tengok, ada satu lagi video Dr. Yusuf Faradawi. Video dia, dia dah meninggal lah. Video dia, dia cerita waktu dia ditahan dalam penjara di Mesir. Sebab dia ni antara orang yang banyak juga kritik pemerintahan di Mesir. Waktu ditahan, antara benda yang dilakukan oleh puak pelampau ni terhadap para ulama, dia orang asingkan sel. Dia orang tak letak sel sekali yang ramai. Dia orang tak buat macam kesalahan lain, tak ramai-ramai dalam tu, tak. Untuk orang-orang yang tak suka kepada ulama yang lidah dia agak keras menentang benda-benda yang tak betul pada pemerintah ni, mereka akan letak para ulama ni dalam sel yang berasingan. Tujuan dia apa? Tujuan supaya tak berlaku salat jemaah. Yang penjarakan Dr. Suhartawi dan kawan-kawan itu Muslim, seorang Muslim, orang Islam. Dia penjarakan dalam sel dan akhirnya dia letak sel asing-asing itu supaya tak berlaku salat jemaah. Dan bila mana dia orang ni tengok geng-geng ulama yang kena jail ni, dia orang ni tetap salat. Tetap salat. Dan akhirnya pegawai penjara tu dia macam lembut hati sikit, dia kata, "Kita bagilah dia orang salat. Kita bagi dia orang salat." Buka pintu sel, ada satu ruang tengah tu, salat. Bila mana salat dibenarkan untuk kali pertama, dia punya kegerunan itu, kegerunan. Dia macam ada semangat lain macam, sebab salat itu dilakukan oleh orang alim. Bukan dilakukan oleh orang awam, dilakukan oleh orang alim. Dibuat tu, dia macam ada satu kekuatan dalaman yang menggerunkan pihak ni, dan akhirnya salat tu tak dibenarkan, diulang sekali lagi. Tak dibenarkan. Saya nak kata, benda ni penting, mustahak. Banyak benda yang kita duk fikir, masalah manusia sekarang, rupa-rupanya kepincangannya pada salat. Termasuklah isu yang kita bincang ni, orang boleh menipu, menipu dalam timbangan kerana sikapnya meremehkan salat. Sebab tu dia rasa benda tu okey untuk buat benda tu. Jadi alhamdulillah kita dah selesai pada hadis yang ke-20 ni. Insya-Allah kita akan sambung selepas daripada Ramadan, selepas daripada Idul Fitri selesai apa semua, pada hadis yang ke-21. Dan kita berpada di sini untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Moga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua kekuatan untuk beribadah dalam bulan Ramadan yang mulia yang akan datang tak beberapa hari lagi. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.